Assalamualaikum teman-teman, kita sekarang lagi di stabilizer ya. Kita mau perlihatkan bagaimana caranya menutup pintu, mengunci, naikkan draw brake hanya dengan satu tombol ya. Ini stabilizer nomor 2, ini kita mau tutup secara auto. Ini panelnya. Oke, pertama kita hidupkan dulu. Ini kita mode auto, kita tinggal pencet ini aja, pencet aja satu ini, 1, 2, 3, tinggal dia akan bekerja dengan sendirinya ya. Kita lihat tuh panelnya tidak ada orang. Dia akan menutup secara otomatis ya, tidak ada orang. Jadi sistem pintu otomatis seperti ini sangat efisien lah, memudahkan kita dalam pekerjaan sekaligus juga meningkatkan keamanan kita. Jadi kita tidak perlu harus berdekatan dengan bejana bertekanan. Jadi kita tunggu di atas platform aja. Nah, begitu juga dengan ketika kita ingin membuka secara otomatis ya. Ini pintu, draw brake, dan ring itu kan sekarang posisi tertutup ya. Jadi kita ingin buka ini stabilizer nomor 2, kita pencet auto ini aja, dia akan membuka dengan sendirinya. Kita tunggu. Untuk sistem pembukaannya dia sedikit delay, sekitar 45 detik sampai 30 detik kan. Kita tunggu, tergantung settingan kita. Nah, itu udah mulai membuka kunci, buka pintu otomatis menggunakan hidrolik ya. Kemudian draw brake juga akan turun dengan sendirinya. Nah, itu adalah rangkaian kerja otomatis dari sistem buka tutup stabilizer dengan kapasitas 80 ton. Oke. Semoga menginspirasi. Salam VW Channel.